Alright guys, pertama sekali sebelum Adrian start review, Adrian nak tunjukkan setup Adrian punya motor compacto dulu untuk buat vlogging. Okay, so Adrian set up macam ni. Tengok, ini Adrian dah lama tak pakai ni. Insta360 yang lama punya. Ha, okay, so Adrian tak pakai tali apa-apa. Just satu je. Clamp Adrian ada banyak jenis. Yang tiga punya clamp, lepas tu satu batang pun ada. Yang ini jadi dia lekat dekat besi lagi okey lah. Tetapi seems ini plastik. Dia flat surface, so dia boleh lekat. Takpelah, dia memang keras pun. Okay, harap dia tak jatuh. So set up dekat sini macam ni. Yang ini extender lah. So masa dia boleh bagi dia pergi belakang sedikit. Kalau dia dekat sini, dia dekat sangat. So Adrian pakai ultra wide. Okay, so ultra wide. Apa-apa pun Adrian akan ride. Kita saja-saja sembang-sembang pasal motor compacto ni. Okay, kita buat review sikit-sikit lah. Right, jom. Let's go. It's gonna be hot. Tekan lama-lama button dia. Dia senang je actually. Dia dia ada mode 1 dengan mode 2. So korang kena tekan 2 kali. Dia akan jadi mode 2. So kalau mode 2, korang tekan dia punya trigger button tu, dia dah boleh jalan. Kalau mode 1 tu, dia untuk safety lah. Safety bermaksudnya korang kena tolak sikit, dia baru boleh jalan. Okay, so untuk motor ni actually dia tak laju pun. Kalau nak compare dengan skuter Adrian yang Adrian pakai, skuter yang bateri gitu kan, itu laju sikit of course. So Adrian nak bagi tahu sama korang dia punya spek. Dia actually sebab dia kamera terjatuh pula. Tu lah, kena kunci ketat ni. Takut juga. Tiba-tiba aje dia jatuh kamera aku. Dia punya clamping ni. So untuk dia punya KMH ni, untuk motor compacto ni, dia boleh pi 24.14. Bro tolong buka pintu set. Thank you. Rekod video tak? Okay. Ui, kamera dah jatuh. Ui, belakang kamera pun dah jatuh. Ui. Takut ui. Aku takut ni. Insta360 Adrian tengah shaking ni. Aku takut ni. Laju dia tak laju. Macam Adrian punya skuter tu, dia boleh pi dalam 30-40 lebih kmh. Yang ni 24 je. Okay, 24.14. Lepas tu dia punya kilometer pun tak jauh. Dia 19 km je. Fully charge dalam around 3.5 jam. Macam berat badan Adrian, dia tak mungkin akan pergi sampai 24 km lah. Dia mungkin dalam 10 lebih. So motor compacto ni, dia punya berat tu, aku rasanya dalam 120 kg lah. Dia tak ada warranty kalau korang beli dekat Malaysia. Beli dengan seller-seller, dia tak ada warranty lah. So kalau beli dekat luar negara, dekat US terus, mungkin ada warranty. Oh, sekarang ni dah malam. Hey brother. So satu lagi, dia actually ada apps tau. Apps untuk download. App store, dekat app store ke Play store ke, dia dapat download. Tetapi dekat Malaysia kita tak dapat access. Dia boleh download dia punya apps ni, lepas tu masuk dia punya warranty. Tengok dia naik bukit sedikit pun dia tak bagi naik. Tak boleh naik. Tekan semua throttle pun dia tak naik. Ha, dia angle dia jalan raya ni, dia kena sama rata dia baru boleh naik. Kalau tidak dia tak cukup power untuk naik. Turun bukit kalau cepatlah. Kalau turun bukit cepatlah. Ha. Jiran Adrian tau. Dia punya kereta. Sekejap. Okay, Adrian switch cerah sedikit. Bagi dia cerah sedikit. Okay, let's go. Let's go.
Tak apa. Okey. So Adrian tukar lebih cerah sedikit. ISO tinggi sedikit. Tapi dia pun tak cukup cerah. Tak tahu kenapa. So hari ni Adrian pakai Lunatics. Lunatics punya t-shirt ni sangat cantik tau. Dia punya team macam Gundam. Lepas tu device Lunatics lah Adrian pakai. Hari ni Adrian layan Lunatics. Dia punya device actually okay. Throat hit level dia tak terlalu throat hit. Tetapi dia ada dua jenis disposable actually. Lunatics lah, Lunatics punya brand. Mereka ada e-juice juga. So continue kepada motor compacto ni. Okay, so berbaloi tak untuk korang beli? Actually kalau bagi saya, secara honest lah, review secara honest, tak berbaloi pun. Thank you ah, Haji Jin. Orang Zhou Chu. Bo Haji. Amin. Kalau bagi Adrian secara serius, actually tak berbaloi. Sebab barang ni dia main harga dekat Malaysia, jual pun mahal. Ini cuma kita nak buat review ataupun kadang-kadang pergi event ataupun nak tayang-tayang, boleh lah. Sebab yang ini kecil. Actually dia cakap tentang dia punya motor ni, dia kecil, dia senang untuk ambil keluar ke mana-mana saja, ke dalam bonet kereta korang, instead of korang pakai yang macam itu, apa dia, yang skuter berdiri tu. Itu besar, yang ni kecil. Itu pasal dia namanya motor compacto. So it depends on korang lah. Kalau korang betul-betul nak habiskan duit, tetapi kalau nak cari pun, korang kena order secara 2 bulan, 3 bulan kena tunggu. So it depends on korang lah. Kalau sebab Shopee pun, kita kalau cari device skuter EV yang biasa-biasa pun murah, RM2,000 lebih, RM3,000 lebih. Actually bagi saya tak berbaloi lah, tetapi syok lah. Kalau korang kaki Honda kan, betul-betul minat Honda kan. So untuk motor compacto ni, actually dia tak laju sangat. Dia cuma satu button saja. Dia depan ada lampu, belakang ada lampu merah. Lepas tu lampu tu dia macam HID, LED, lampu putih. Kalau nak cakap sangat terang pun, actually tak terang lah sangat. Tayar, dia tak payah pump angin. Dia tak macam skuter yang Adrian beli tu, Zero Nine tu, dia kena pump angin. Lepas tu syok-syok lama tak pakai, ada angin habis. Lepas tu dia pump check. Dia senang pump check. Tetapi yang itu korang boleh cari yang tubeless juga. So skuter ni dia semua boleh lipat. Okay, apa yang mereka pandai buat lah, dia boleh lipat macam satu luggage yang kecil saja, yang nipis, tetapi beratnya 120 kg. Tetapi kalau korang nak bagi budak yang gemuk untuk pakai, dia tak boleh over daripada 100 kg lah. So kena kurangkan, kuruskan badan. Okay, kuruskan badan below 100 lah. Kalau boleh below 90 lah. Sebab kalau kurang 90 kg pun, nanti motor ni dia tak jalan. Ada. Wah, sahaja yang Honda. Dia caiknya lau-lau. Alright gang, dekat sini ada lampu, dia cerah sedikit. Okay, so Adrian tunjukkan macam mana dia nak lipatkan skuter ni. Okay, jom. Tu lah tadi Adrian mention ni, dia kalau goyang-goyang dia macam ni tau. Takut tau Adrian. Tapi yang ini dia memang, dia walaupun dia goyang-goyang, tadi Adrian letak panjang sikit, Adrian letak panjang sikit. Lepas tu yang ini dia boleh goyang-goyang. Adrian fobia lah, takut lah juga kan. So macam ni. Lepas tu kita buka ini dulu. Buka dulu. Turn off dulu. Alright, turn off dulu. Dia actually dah lama ni. Masa Adrian beli Insta360 One X2 ni, beli tak sampai 1 bulan, dia keluar One X3. So Adrian merajuk lah, Adrian tak nak pakai. Yang claim ini dia all in one lah. Korang nak letak dalam kereta untuk jadi phone holder pun boleh, semua boleh. Tapi dia besar lah, dia memang sangat, suction dia memang kuat lah. Dia suction, dia tekan ni, dia tekan ni suction. Okay, kalau korang nak buka, tekan je button ni, dia ambil keluar. Aduh, ada garisan pula. Nak haram. Nasib baik dia keluar. Ambil keluar. Dekat sini kan. Sini. Ni kena tolak bawah. Ni. Okay. Simpan dalam. Steering pula. Tekan. Buka. Dekat sini.
Sini kena tarik. Ni kita pusing ni. Tarik. Okey. Ah, pasal dekat sini dia leceh sikit. Dia memang akan lock dekat sini. Dalam. So make sure dekat sini kan, dekat sini kan. Korang kena kuncikan. Baru korang masukkan. Kalau tidak lah, korang kunci je ni. Dia goyang dekat sini. Nampak tak? So korang ambil keluar. Sini kita kena kunci ketat. Lepas tu masukkan. Baru okey. Ah, yang ni pula ada sedikit leceh ah. Okey. Banyak orang dia pening eh. Dia actually macam ni tau. Ini buka. Tarik keluar. Dia tak boleh masuk. Dia memang tak boleh masuk. Korang kena pusing je ni. Pusing je. Ha. Baru dia akan masuk. Ha, macam ni. So, baru pusing keluar. Macam ini. Yang ini pula ya, kadang-kadang dia susah. Ha, macam ni. Okey. So, dia lebih kurang macam ni lah. Ha, ini pun tolak masuk. Dia punya stand ni. Lepas tu, yang tempat letak kaki pun ambil masuk. So, korang boleh ambil secara macam luggage. Ha, so, kita tengok nak kalau nak buka tu, berapa cepat. Okay guys, charging actually dia tak lama. Okay, dia full charge dalam 3.5 jam. Sangat senang saja. Dia charge ikut depan. Depan sini. Cucuk kan? Macam ni je. So kan? Charger dia pun sangat cantik. Tetapi tak boleh charge laptop lah. Dia include sekali. Okay, so boleh masukkan dekat sini. Beres. Tadi Adrian record dengan iPhone ni. Okay. Dalam rumah ni. Masa tengah pasang motor compactor ni. Adrian record dengan kamera ni. Tapi tadi pakai kamera belakang lah. Sekarang pakai kamera depan. So Adrian pakai tripod ni. Ni. Panggil apa? Onsmo. Onsmo Elite Pro. SF230. Dia kira AIO lah. Satu barang ni. Dia boleh buat semua barang. Kalau korang nak tahu apa-apa lebih lanjut. Tentang kereta ke. Motor ke, skuter EV ke, roger-roger lah, boleh komen dekat bawah. Jangan lupa untuk follow Telegram Adrian. Adrian sekarang buka Telegram. So, chat private sedikit lah. Korang nak sembang dekat sana pun boleh. Okay, Lunatics. So, okay lah geng. Kita jumpa di next videos.